back to Temagung Gaming. Di video kali ini gua akan melanjutkan game Internet Cafe Simulator. Dan mohon maaf, di beberapa minggu yang lalu gua enggak upload video ya, karena itulah gua set tahu ya. Oke. Nah, dan langsung saja kita ke in-game-nya. Sebelum kita ke in-game-nya, kalian yang belum subscribe ke channel ini, buruan subscribe dan klik notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari gua. Langsung saja kita ke in-game-nya. Let's go. Oke coy, kita sudah di dalam in-game-nya dan gua juga udah memberesin semua sampah yang ada di warnet gua coy. Dan kalian lihat di video kemarin itu ada mesin arcade 2 ini doang kan. Nah, dan di sini gua udah ngefullin dari yang murah sampai yang mahal ya. Dan gimana ya gua nggak sambil record itu, gua nggak record tuh, gua tetap mainin game ini dan uang gua juga udah banyak tuh coy. Dan di sini juga sudah bisa ke atas coy. Sorry coy kalau gua nggak sambil record ya, beli segala macem-macem itu, arcade-arcade-nya, beli ininya tuh coy. Gua udah kebeli semua karena gua juga pengen cepet-cepet ngelesain game ini. Dan gua juga ingin nyobain game-game yang lain coy. Gitu coy. Aduh, masih ada sampah, bodo amat dah. Dan di video kali ini gua mau rental PS coy ya. Langsung saja kita open aja ya biar hasilnya kita terus gitu coy. Langsung saja kita ke sini. Sorry guys kalau agak nglek-lek, oke. Kita tunggu dulu coy. Oke, sudah. Dan sini ada tagihan kah? Tidak ada coy. Karena kita gua enggak main coy. Langsung saja. Dan ya, gua udah mempelajari cara bikin rental PS, karena bikin rental PS itu katanya susah dan gua udah cari di YouTube cara yang mudahnya coy. Kalau kalian carinya pengen pakai TV yang biasa, itu kalian harus nyiapin TV table. Kalau kalian TV-nya yang dinding, yang ditempel di dinding, itu nggak usah pakai TV table coy. Langsung saja kita belinya yang TV yang di dinding, karena kalau pakai TV table, TV yang biasa itu membutuh space yang gede gitu coy. Dan di sini ada game console table. Nah, kita beli yang ini coy. Terus kita cari. Lupa gua anjing. Oke. Kita nanti beli PS-nya, PlayStation yang item aja coy. Iya, bangku anjay. Kursi anjay. Masih kursi kambing. Kursi kita kursi yang ini coy. Oke, aduh, maaf coy. Dan kita bikin dulu satu ya. Dan kalau agak ngelag maaf ya guys, karena kalau sambil buka sambil gua jalan-jalan itu ngelag karena pelanggan di gaming net itu udah banyak coy, jadi agak ngelag gitu. Ini apa, joystick nih, game console table. Gua mau taruhnya di sini aja coy. Oh ya, di sini ada. Nah, dan di sini nggak sambil record itu gua juga kan main. Dan ada di toko depan itu banyak yang PC-PC yang mahal dijualnya murah coy. Dan gua beli aja coy. Dan monitor, kursinya,
gue akan bikin di mana coy? Di sana aja dah, di situ. Bodoh amat, anjay. Kita lempar-lemparin di sini. Gue skip dulu ya coy, karena ya pakai HP, kalau pakai Android itu agak lama. Yang gue skip dulu di sini. Oke coy, di ruangan sini udah kosong dan kita kasihnya di sini coy. Aduh, mana sih? Aduh, salah. Kita putar dulu coy. Puternya juga agak lama sih kalau di versi Android ya. Kalau versi PC itu cepet. Santuy ya kan. Bam. Bisa dapet 3 atau 4 lah. Kita ambil doan, banyak pelanggan jadi agak nge-lag, sorry ya coy. Aduh, megang apa ini? Logistik, nanti aja dulu. Kita butuhkan LCD nya coy. Oke, dan ya di next video gue juga mau ngupgrade itu apa, PC gue yang udah buluk, udah lama, ya kan. Nah, dan gue kasih tahu. Nah, kalau kalian pakai TV yang ditempel di dinding itu tinggal kayak gini doang coy, udah ada. Kalau kalian pakai yang TV biasa itu di sini harus ada TV table dan di sini ada game console table. Jadi banyak space. Jadi space ini paling 2 gitu doang coy. Kan gua gak mau 2 coy, karena di 2 ini tuh sakit rasanya coy. Aduh, bucin anjay. Oke, kembali ke laptop. Kita meneruskan. Waduh, ini kursi gua ambil. Oke. Aduh, salah. Kita puter. Buset, lama bet lama, anjir. Muter juga lama coy, susah. Makanya gua agak itu coy. Hop, TV udah, TV itu udah. Kok tinggal joystick sama konsolnya coy. Hop, joystick ambil. Ya tuh kan, sorry ya guys kalau agak ngelek-ngelek. Nah, sebenarnya gua lebih baik nggak buka kalau lagi pas kayak gini, tapi kalau nggak buka gue nggak dapet ini coy, uang coy, dan gue nanti malah bangkrut coy. Itu kan pendapatan gue udah banyak di arcade, jadi mesin arcade itu mesin pencetak uang kita sekarang coy. Nanti gue juga belajar mining. Oke. Ya, di next video gua pasti beli belajar mining ya. Ya, belajar atau enggak lah. Coy, bem. Siap untuk dimainkan, anja. Kan. Dan di sini gua juga mau dirubah menjadi konsol. Jadi di sini tuh konsol semua, di situ arcade dan PC kita itu di atas coy. Dan di atas kalau nggak salah 2 kamar ya kan. Itu nanti gua bikin, aduh salah, mau ke komputer kambing. Gua mau bikin itu PPIP PC sama PPIP PlayStation. Kita beli lagi dari atas aja ya, biar enak gitu. Gak usah dari bawah, ribet kan, ribet. Ribet. Ya, kebelet lah anjay. Uang kita sudah banyak ya, jadi santuy, beli-beli tinggal. Apalagi kalau udah ada miner, parah coy. Kita tinggal beli-beli saja. Kagak usaha coy. Orang itu sukses itu harus usaha coy. Anjay, gue nyeramahin jadinya kan anjay.
Oke. Maling goblok. Anjing bodoh. Woi, pegang, bodoh. Buset lah, dimaling anjing. Jangan sampai dimaling dulu, coy. Jangan sampai dimaling dulu. Tuh. Woi, goblok. Buset. Sekomplotan anjing. Kan coy agak nge-lag. Tegang anjay. Karena nge-lag, coy. Aduh, sekomplotan. Ah, buset dah. Gua ada di mana anjay? Gua taruh di sini. Sekomplotan masuk semua. Oke, santuy. Aduh. Buset. Naik-naik ya. Ini orang nguri habis anjay. Ih. Salah. Mouse gitu coy. Tadinya mau bilang keyboard. Mouse aja dicolong coba gue. Mouse-nya juga mouse murah kambing, beli aja. Aduh. Oh iya, lupa kalau gue setiap apa namanya main itu PC gue yang ini sama yang itu pasti enggak nyala coy, silang. Enggak tahu bug apa-apa ya, bug apa-apa. Tuh coy, silang semua. Jadi ya biarin lah. Oke. Kita sekarang fokusnya di itu dulu coy. Apa namanya sih anjay? PlayStation. Ini apa ini, boy chair? Oh, ini kursi kita coy. Nah, kayaknya di sini gua juga mau nyobain 3 kambing. Ya 3. Minimal 3 lah. Agak ngelag-ngelag, sorry ya, agak ngelag-ngelag. PlayStation ini sama kambing. Taruh dulu di situ lah, bodoh. Nih, gue yang butuh ini kambing. Waduh, buset, udah, dia lagi main coy. Bodoh amat. Lompat-lompat. Kambing. Buset. Sorry guys, agak lama ya. Karena pakainya Android bukan PC kambing. Nanti di next video kan gua kan mau ngupgrade apa namanya? Ya coy. Lupa sih kambing. Upgrade PC. Sepertinya gua itu kayaknya beli-beli dulu. Dan gua record itu udah ada barangnya, tinggal pasang-pasang aja coy. Biar ngerebet kayak gini coy. Terus nggak usah buka dulu, karena kalau buka yang nge-lag kayak gini coy, susah gitu mainnya ya kan. Tapi gue kentang lah. Minggir. Unboxing di sini. Apa ya pak, mau pas nggak sih anjing? Oke. Lepas coy. Oh santuy. Bisa ngepas nggak sih? Oh enggak kambing. Agak bawahan, agak atasan, agak sampingan. Bam. Oke. Ya 3. Waduh, PlayStation gua diinjak-injak kambing. Nanti kalian di next video pasti udah ngeliat di sini udah itu PlayStation semua coy. Ya, karena gua juga mempersingkat. Aduh, kenapa dibuang kambing? Mempersingkat dan mempercepat
game ini karena gue juga mau mencoba game-game yang lain, coy. Bukan game ini doang, coy. Karena ya belum ada updatean di ini juga. Kebalik pasti lah, bodo amat. Orang yang main itu berapa sih? Yang main apa namanya tuh? Yang main apa sih? PlayStation. Nih, ini orang nih yang main PlayStation. Berapa bayarnya? Gua enggak tahu soalnya, coy. Gua enggak ngeliatin tadi. Kan ada orang main. Udah amat ya, kebalik-balik. Ini sudah selesai. Dan sekarang jam berapa? Baru jam 8, coy. Itu gua mau ya PPIP, PPIP PC sama PPIP apa sih, gua lupa. PPIP PlayStation. Bisa temen di sini angker buat angker gitu. Udah dipasang kambing. Udah, coy, kita pulang ke rumah. Ini kita bobo. Let's go. Oh, gua lupa apa sih namanya. Lihat-lihat di itu, coy, di apa? Di pasar. Iya, di pasar depan. Gua panggilnya pasar aja dah. Agak dikunci, bodo amat. Duh, nyangkut. Oke. Kita bobo. Dan ya, saya. Lihat, berisik betul risik. Oke. Oke, coy, itu saja video gua hari ini. Dan hari ini gua mendapatkan 3 PlayStation dan ya masih banyak lagi ya dapat PlayStation. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, di like. Dan kalau kalian yang belum subscribe ke channel ini, kalian subscribe dan klik notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari gua. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.